Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tessy Tofu. Kali ini aku nge-vlog ada di Terminal Kaohsiung ya. Terus ini perjalananku menuju hotel di bawah majikan ya. Ini di jalan tadi sudah pusing, aku tadi naik kereta cepat atau KUD ya. Cuma 2 jam. Aku berdua aja. Terus lanjut paginya, ini ada duyung sebentar. Nah, duyung cucunya nenekku, terus ada yang makan-makan, ini semua sudah disiapin pagi untuk sarapan. Sangat lecet semua menu ini, full. Nanti makan pada ngumpul di sini, mereka ada yang mandi, ada yang renang. Pokoknya pada mencar-mencar masian ya. Oh, aku pagi udah bangun. Lanjut siangnya kita jalan-jalan. Hai semua. Nah, sangat seru kan? Pokoknya seru ini, semua keluarga diperlakukan istimewa aku. Tahu diri aja kita itu cuma melayani di sini tuh. Nenekku kadang orangnya nggak mau kepo. Ini lihat ini, semalam hujan deras. Itu baju renang mereka anak-anak semalam renang. Oh, dingin sejuk. Nah, cuacanya cocok pokoknya ya. Itu cucunya, ini baik banget ini anak ini. Nah, aku video-video sepil-sepil sedikit ya. Nah, mereka ada yang masih tidur. Terus ini nanti mau keluar jalan-jalan di pasar malamnya, makan-makan juga di sana. Lanjut, nah itu lantai 2 mereka berdua. Nah, liatin masih bagusan di bawah kamarnya, luas di bawah, cuma ada tangganya gini. Nenekku agak capek naik tangga ya. Sangat seru kan, ayunan dulu. Nah, pokoknya seru kok, seru banget. Nggak ngapa-ngapain, semua udah dilayanin, tinggal telepon nanti piring ada yang beresin. Udah, pokoknya sudah menikmati hidup banget ini. Kapan lagi kita akan disenengin kayak gini? Wow. Makan tidur jalan-jalan, makan tidur jalan-jalan, pokoknya sangat seru. Seru banget, makan juga bebas. Apa-apa di nggak habis itu makanan aku yang habisin. Soalnya banyak dia order-order ini, order itu nggak dimakan itu. Minuman kayak es krim, kayak snack-snack itu nggak ada mau yang makan kecuali aku. Tak cemili ya. Aku kalau naik kendaraan jalan tikung-tikung itu pusing. Kepalaku sakit. Ini kita mau persiapan jalan-jalan, oke? Ini ada di pokoknya perbatasan ini. Sudah pernah ada yang lihat ini? Ini perbatasan ini. Laut dengan Cina. Udah kelihatan nanti Cinanya di atas lagi, ini masih di bawah. Nah, itu gedung-gedung itu. Nah, mereka pada jalan-jalan foto-foto, jarang orang sih di sini. Lihat itu lautnya, lihat laut itu sejuk, cuacanya enak gitu loh. Lama nggak pernah lihat laut kayak gini tuh, tapi nggak boleh mendekat. Nah, pokoknya ini ada di perbatasan, sudah terakhir di ekor, di bawah paling bawah ekornya Taiwan ini, pokoknya di daratan paling bawah sendiri ini ya. Lihat ini pemandangannya, itu nyebrang ke sana sudah Cina. Nanti di atas, agak atas sedikit, nanti pergi ke atas, ini masih di daerah bawah. Nah, ini gedungnya ini. Nah, seru, pokoknya seru. Nah, ini pacar ini anak. Hmm.
seru banget mereka, walaupun pacar mereka seru sopan. Terus ini my boss, nah ini bos kedua, bos satu, bos dua, bos tiganya nggak muncul, nanti bos tiganya. Aku punya tiga bos di sini tuh. Aku bilang lagi di video mereka ikutan, soalnya orang sini tuh nggak mau di video, aku sendiri malu, mending aku sendiri. Nah ini menantunya, nah ini bos pertamaku, ini bos, pokoknya bos kesayang aku yang ini. Mereka dua yang di belakang itu bos satu, bos kedua dan bos ketiga. Bayangin, aduh kalau digilir yang satu minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Pokoknya kita kalau ngumpul-ngumpul gini pasti jalan-jalan, terus hari Minggu pasti makan di rumah. Pokoknya hari keluarga itu di apa ya? Selalu ada hari Minggu itu. Hari besar, hari Minggu itu selalu ngumpul di rumah, masak-masak aku yang masak. Ada request masak ini, masak itu. Ini ya, aku sampai ini sebelumnya itu aku harus lembur mati-matian. Ada yang minta sambel, aku bawa sambel, soalnya aku bikin sambel dulu, terus nyuci spray. Wes pokoknya sebelum berangkat itu aku harus lembur, nanti pulang tinggal setrika aja. Di sana kan jemurannya enak apa di dalam gitu, walaupun hujan nggak kehujanan di dalam gitu. Terus nanti kalau aku pulang gini, wah jangan ditanya, kerjaan langsung numpuk pulang, laundry. Nah sampai di pasar ini ya, di pasarnya sepi ini, soalnya sepi tempatnya, ini biasanya orang jual apa oleh-oleh gitu, sepi banget ini. Ini sekarang mau cari kelapa, es kelapa, bukan, pokoknya cari kelapa muda. Cari kelapa muda, mereka minum, aku nanti juga minum. Ini tempat oleh-oleh gitulah. Nah, mau menuju ke atas lagi, perbatasan pokoknya yang di ujung akhir, sudah akhir itu. Sangat seru kan? Tapi jarang nggak begitu banyak orang. Nah ini lihat, ini bos besarku, baju-baju buat oleh-oleh gitu sepi penjualnya, nggak ada bakalan bosku ngelirik kayak gini, nggak mungkin lah, nggak, paling jalan-jalan aja, nggak bakalan nonton kayak gitu, baju gitu-gitu nggak ada yang mau milih-milih. Capek banget ini. Mereka pada bagi-bagi apa kelapa muda. Cuma yang diminum itu airnya doang loh. Tekannya nggak dimakan. Ini burung aja yang diucel-ucel. Kemana-mana burungnya dibawa ke Kualen. Nah ini yang terakhir ini. Bentar. Ini sudah ke laut terakhir, sudah perbatasan, udah nggak ada lagi ini. Laut terakhir ini, daratan Cina sudah kelihatan dari sini. Terus Filipin juga deket dari Genting, Filipin ya. Filipin Genting deket banget. Nah, lihat tuh anginnya besar banget ini. Aku lupa nggak bawa apa ikat rambut ini. Lihat ini anginnya seru banget. Bawa dua mobil kita. Bawa tiga mobil deng. Mereka yang muda-muda itu mobilnya dipakai sendiri, empat orang gitu. Kita bawa tiga mobil. Lihat ini seru, pemandangannya sangat indah banget tuh. Betah aku di sini, bener enak banget di sini tuh. Musimnya nggak ada musim dingin tuh. Di Genting ini musimnya itu sejuk panas gitu, musim dingin nggak ada.
ya. Es kayak Indonesia gitu loh, musim dingin gak ada, genting. Terus sebelahnya itu Nampu, wah nggak salah, Nampu. Nah, lihat ini, anginnya sangat, pokoknya silir-silir sejuk, enak anginnya ini, rek. Enak rek. Terus karang-karangnya banyak, kita nggak boleh ke bawah-bawah, nggak boleh. Soalnya jarang lihat laut di sini, di Taiwan itu aku jarang lihat laut. Kalau nggak pas kayak gini itu, nggak pernah lihat laut aku. Enak banget ini. Kerasan aku di sini. Nah, perjalanan kita pulang ke hotel, istirahat, tidur. Ada yang ngopi, ada yang main. Mereka paling ngucel-ucel burung. Okay, selesai ya sampai di sini. Lanjut sebelum berangkat ini, aku bikin sambel. Nah, aku gunain ada 3 serai, terus cabai 2 kilo ini. Aku beli 2 kilo, bawang putih, bawang merah, tomat. Aku menggunakan tomat buah ya, tomat cherry itu, tomat buah. Oke, kita akan goreng. Terus karena blendernya khusus aku buat cabai itu khusus sendiri. Aku nggak sembarangan, nggak campur-campur. Jadi blendernya kecil, nanti aku bikinnya agak lama. Ini aku kayak gini, ini tuh nanti menghaluskan, biar mudah untuk menghaluskan ya. Ini nanti satu botol tak bawa, bawa jalan-jalan, sangunnya sambil. Paling yang makan aku sama itu. Nah, lihat ini serinya aku potong-potong kayak gini loh guys. Oke, terus nanti dihaluskan. Nah, kayak di chopper gini lah. Chopernya kecil, mau beli yang besar nanti. Dikit-dikit-dikit dihaluskan kayak gini ya. Terus kita gosong lagi. Nah, karena aku gosongnya ini lama, jadi bisa tahan lama gitu loh guys. Ya mbak guys ya. Nah, kayak gini. Ini nanti masaknya lama ini. Kita bumbuin juga mbak guys, ada gula, garam, micin, terus kaldu jamur sedikit, gitu aja guys. Tapi tangan ini kalau sudah lihai masak guys, masak apapun enak guys. Kita akan masak pokoknya sampai lama, sampai benar-benar mateng guys ya. Aku minyaknya nggak terlalu banyak kayak orang-orang buat itu terlalu banyak minyak banget ya. Kalau aku nggak mau minyak, jadi minyaknya aku kurangi. Yang dijual-jual aku lihat itu minyaknya sampai memang bisa tahan lama, tapi lama-lama juga nggak pedes sambal kalau ditaruh. Lama-lama itu malah nggak pedes, pedesnya hilang. Jadi aku nggak mau buat sambal terlalu banyak, terus minyaknya itu sampai banyak banget, itu nggak mau. Mending aku sedikit kayak gini, terus minyaknya aku sedikit kurangin, biar apa ya, nggak berminyak lah. Ini lihat ini kental banget ini. Ini cabai rawitnya yang banyak, tomat cuma sedikit ya tadi itu, gambang bawang itu aja, serai. Ini pedes ini,
kita doel-doel lambin. Kita itu masak cabe ini kurang lebih setengah jam, terus diaduk kayak gini terus. Oke, sekarang persiapan. Tak masukin botol kayak gini. Ini hasilnya cuma 3 botol, nanti menantunya satu, yang satu tak bawa. Oke, aku makan dulu karena lapar banget ini. Peyek kayak udang, terus sambal, terus ada kulup, urap. Oh, nikmat udah makan pakai tangan aja. Kayak gini. Lanjut, habis makan kenyang, kita lembur lagi ya guys. Kita gaskan Mbak guys. Kita berangkat ke rumah kosong. Mereka sudah berangkat. Nanti aku naik kereta. Jadi ini aku lanjut nyopetin spray dulu. Mereka ini kosong, rumah kosong ya. Terus pokoknya tak sikat deh dulu. Habis gitu, habis kerja keras, lembur, banting tulang semuanya remuk-remuk, nanti di kereta aku bisa tidur. Soalnya aku kalau di kendaraan itu pasti bisa ngorok-ngorok, bisa tidur. Ini aku gaskan, nanti aku berangkat cuma berdua ya. Pokoknya ini rumah kosong, cuma aku sendiri. Aku harus gaspol ini, lanjutkan perjuangan sebelum nanti dipuasin. Genti aku yang muasin dulu ya. Perjalanan nanti masih ini, aku paling di sini nanti kurang lebih 2 jaman. Aku di sini mandi, berangkat sudah. Sambil ini, sambil laundry, sambil masang, nanti biar pulang itu, waktu pulang habis jalan-jalan itu biar enak. Kita nanti bisa tidur-tidur nyenyak di sana. Waktu kerja-kerja, waktu liburan-liburan. Beginilah guys, rekosone golek duit itu ya. Nggak semudah kita membalikkan telapak tangan guys. Ini kasurnya itu berat banget ini. Udah ke sana ke sini kecepet. Berat ini. Terus apa ya? Mau naikin ke atas itu susah ngangkatnya. Kalau aku punya ranjang kayak gini nggak mau. Bener ke waktu ganti spray susah banget. Diangkat berat, didorong susah, ditarik susah, kanan kiri meja. Bener susah banget. Kayak kita harus menggunakan trik. Kita harus menggunakan trik pokoknya. Kalau otak kita nggak main, bener kita kerjaan bisa lelet, bisa sampai kapan. Kita harus, aku nyuci sama ini, aku kasih waktu 2 jam sama bersih-bersih, nanti sapu ngepel gitu, kasih 2 jam harus selesai. Soalnya ini aku sekaligus ganti tiga tempat ini. Nah, kayak gini. Nanti kalau habis holiday pulang, nanti remuk-remuk lagi. Soalnya setrika, bayangin setrika spray 3 loh. Oh, pokoknya ya ya. Yang penting gaji lancar. Tiga bos semuanya baik, oke aja sih. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke, sudah selesai masangnya, sampai di sini ya videonya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.